Sejumlah elemen gabungan dari mahasiswa dan buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa cabut Omnibus Law pada Rabu 28 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa kali ini berlangsung dengan damai. Dalam aksi unjuk rasa ini, FSPASI yang merupakan bagian buruh yang berasal dari Cilengsi melakukan aksi protes dengan membawa katen bat raksasa. Aksi ini merupakan simbol agar Presiden Joko Widodo mendengar keluhan dari masyarakat yang menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law. Dalam aksi unjuk rasa ini, sebanyak 12.369 personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo yang tersebar di 3 titik lokasi yaitu Patung Kuda, DPR, dan Tugu Proklamasi. Dari Jakarta, Tresya dan Anissa, Tribrata TV, salam Tribrata.